Okey, Bancik akan membawa anda datang terus dan datang terus semakin dekat dengan kubah hijau iaitu kawasan Raudah. Okey, Bancik bersama dengan sahabat Bancik, sahabat sementara menunggu solat Jumaat, iaitu Anta Isim, what? Roshan. Roshan eh? Yes. Okey, Roshan. Kam sana Anta Hina. 7 years. 7 years. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bancik Live. Hari ni Bancik berada di bumi yang bertuah, bumi yang sangat dirindui oleh ramai, iaitu bumi Madinah. Hari ni hari Jumaat, tapi Bancik tak upload hari Jumaat rasanya. Tapi tak apa, tak ada masalah. Bancik nak tunjukkan situasi Jumaat terkini di Masjid Damawi. Okay, sesiapa yang melihat vlog pertama Bancik, iaitu Bancik ada review hotel yang Bancik duduk. Bancik duduk di Rua Al-Madinah, hotel yang hanya berdekatan sahaja dengan Bucket, iaitu kita tunjuk tapi Bancik dah review dah di hari pertama, vlog yang pertama masa Bancik sampai di Madinah. Tapi tak apa, kita akan buat lagi InsyaAllah. Inilah hotel Bancik duduk. Memang dekat sahaja. Okey, jom kita jalan-jalan. Banyak perubahan yang dah berlaku, ataupun Bancik je yang jarang datang ke hadapan ni. Hotel ni memang betul-betul berdekatan dengan Masjid Bilal. Masjid Bilal hanya berada di seberang jalan sahaja. Kalau siapa-siapa nak kenal, Masjid Bilal adalah masjid yang istimewa. Nanti insyaAllah kalau Bancik ada masa, Bancik akan review sekali Masjid Bilal. Tapi Bancik nak tunjuk dekat sini, area yang Bancik duduk, hotel yang Bancik duduk, berdekatan dengan di tepi-tepi Bucket. Di tepi-tepi Bucket sekarang dah ada kedai-kedai, iaitu dah ada kita boleh shopping lah. Kita boleh bercuci mata. Bancik tak tahu benda ni lama ataupun baru, tapi Bancik rasakan baru, disebabkan Bancik sebenarnya jarang datang ke hadapan ni. Kita tengok, ada kedai gold, ada kedai macam-macam lah, macam dah hati, dan ada juga Ban Cafe yang menjadi favourite orang tua Bancik sekarang, sebab Spanish latte dia cakap sedap. Dan bayangkan hotel ni. Okey, siapa nak tahu harga hotel ni, siapa yang belum tengok, bolehlah pergi ke vlog yang pertama. Okay, hanya berdekatan sahaja. Tapi dekat depan ni ada security untuk check kita punya tawakalna, antara kita dah divaksin ataupun belum. Bancik check dahulu, Bancik stop dahulu, nanti kita akan continue. Okay, pasti ada yang merindui kubah hijau. Inilah untungnya kalau kita memilih hotel yang bahagian hadapan. Kita akan sentiasa melihat kubah hijau, dan kita akan sentiasa memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, itulah keistimewaannya apabila kita berada di kawasan hadapan ataupun hotel di kawasan hadapan. Kalau kita berada di belakang, kita tak selalu nampak kubah hijau ni, sebab kita akan tidak ada kita melalui ataupun tidak melalui semasa solat lima waktu. Sekarang ni kita kalau di kubah, kita berada di kawasan hadapan, iaitu hotel yang berada di, yang Bancik dapat tahu, di Al-Madinah yang Bancik duduk tu, Zamzam Pullman, Madinah Moving Peak. Moving Peak dia ada depan dengan belakang. Jadi yang sebelah hadapan memang kita akan selalu melalui dan akan melihat kubah hijau.
ramai pasti yang merindui Kubah Hijau ni, iaitu tempat sebesemadinya insan yang kita cintai. Dan yang paling bestnya, kita juga akan memberi salam kepada penghuni Baket, iaitu tempat menjadi idaman semua orang. Alhamdulillah. Depan-depan ni memang nampak lengang disebabkan imam tak duduk sini . Imam berada di Raudah sekarang. Jadi kawasan depan ni bukan adalah kawasan yang untuk solat. Okey, kalau kita tengok dekat sini, jangan terkeliru. Ramai juga yang terkeliru. Dekat hadapan kita ni sebenarnya yang ada pangkah ride ni, ini bukanlah air zam-zam. Yang paling bestnya sekarang, yang paling terbaru adalah sudah diberfungsi. Ni adalah air biasa, adalah air minuman biasa. Dan disediakan untuk kita adalah tempat sanitize yang automatik. Jadi selepas kita minum, sebelum kita minum, seeloknya kita mencuci tangan dahulu. Okay, jom kita jalan lagi. Jalan dan jalan. Okay, Bancik akan membawa anda datang terus dan datang terus semakin dekat dengan Kubah Hijau, iaitu kawasan Raudah, kawasan asal Masjid Nabawi, masjid yang kita cintai dan kita rindui. Okay, kalau kita ada permit ke Raudah, biasanya kita akan solat di sini. Biasanya selepas solat Jumaat, dia akan buka slot untuk melawat ke Raudah. Jadi terus je kita duduk ke sini dan menunggu giliran. Okay, kita tengok slot ke ni Raudah masih dibuka, pintu Raudah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya Allah manhu. Insya-Allah inilah kubah yang kita rindui. Okey, kita akan masuk melalui Bilal Gate. Pintu nombor 38. Okey, jom. Okey, nampak gayanya kawasan hadapan ni dah menghampiri penuh. Bukan dah menghampiri, sebenarnya dah penuh. Baru dia jam 11 pagi. Pencik dah terlepas untuk berada di hadapan ni. Okey, kita jalan dan jalan. Okey, kalau Bancik nak beritahu kat mana kawasan Bancik duduk, Bancik berada di payung yang terbuka di dalam area Masjid Nabawi. Ini adalah kawasan payung. Dan di hadapan kita adalah Raudah. Okey, sama-samalah kita memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Okey, Bancik meneruskan percarian tempat duduk Bancik untuk Bancik menunaikan solat Jumaat insya-Allah. Okey, kita tengok dekat sini alang-alang Bancik duduk. Bancik lagi setengah jam sebenarnya untuk waktu Zuhur dan solat Jumaat. Kita tengok kat sini ada Al-Quran. Dan kalau kita tengok kat sini dekat karpet ni, sebenarnya tak ada tanda-tanda tau. Tapi macam mana orang boleh duduk? Tak ada tapak kaki, tapak kaki ataupun stiker-stiker. Macam mana orang boleh duduk berjarak macam ni? Sebenarnya dekat karpet ni dia ada satu tanda, iaitu benang. Benang ni lah tempat yang kita akan duduk, iaitu saf yang kita akan duduk. Jadi apabila semuanya akan menunggu saf lah. Dia macam ni, sebenarnya orang ni pergi ke toilet, tapi insyaAllah orang nak duduk sekejap untuk solat, nanti tuan dia akan datang balik lah. Sama dengan Bancik juga.
Tuan dia baru sampai tadi, bancik duduk ingatkan kosong. Tapi bila ada jiran-jiran yang mengatakan dia yang dah sampai dulu, dia cop dulu, kita bagilah insyaAllah. Sambil-sambil tu dia tengok kawasan ni, nanti bancik akan bergerak mencari soft yang lain untuk menghormati yang dah datang awal. Okay, kalau kita tengok kat sini pun air zam-zam telah diletakkan. Dan kita boleh meminum air zam-zam bila-bila masa sahaja. Tuang sendiri. Oh, dekat sini ada rehal eh. Sesuatu yang pencik jarang jumpa. Ada rehal. Alhamdulillah. Rehal kayu yang digunakan seperti ni. Rasanya ni bukan tempat pengajian, tapi tak tahu. Dia letakkan rehal. Okey, macam-macam ragam eh. Sebenarnya untuk memastikan tempat itu tidak diambil orang. Tengok, ada yang letak handphone sahaja. Memang gentle. Letak handphone untuk dapatkan tempat. Rasanya tuan dia pergi ke toilet ni sebab bukan tuan dia, sebab ini adalah soft yang berlainan. Tapi dia tengoklah, tuan tengokkan. Ada juga meletakkan serban. Serban pun ada. Yang tu taruh letak apa ni? Yang ni letak tasbih dengan botol air. Yang ni pun hanya meletakkan botol air sahaja. Itulah kelebihan sebenarnya bila berada di sini. Boleh cop tempat. Sebab ni dah datang awal, dia akan keluar masuk pergi toilet. Dan apabila kita pergi ke toilet, sekarang ni ada sistem yang baru. Alhamdulillah, bancik melihatkan dia akan bagi satu kertas. Okay, dia akan bagi satu kertas menandakan kita nak pergi ke toilet. Dan sepatutnya benda ni perlu serahkan di masa kita dah kembali pada toilet. Tapi bancik ingin simpan untuk menjadi kenang-kenangan. Ini adalah salah satu lagi yang Banci nak tunjuk. Ini adalah kerinduan. Kerinduan biasanya jemaah wanita ataupun jemaah perempuan yang ingin pergi ke raudah. Iaitu ini adalah laluan yang selalu digunakan. Dan hari ini Banci menunjukkan pintu yang selalu anda semua pakai. Ini adalah pintu. Daripada sinilah selepas solat biasanya akan dibuat satu bentangan putih, iaitu apa ni dipanggil ni, penghalang putih untuk perempuan ataupun jemaah wanita pergi ke raudah. Begitulah ceritanya. Dan pasti, dan bancik pasti dan pastinya, memang ramai jemaah wanita merindui saat-saat pergi ke raudah. Okey, bancik bersama dengan sahabat bancik, sahabat sementara menunggu solat Jumaat, iaitu antara isim what? Roshan. Okay, Roshan. Kam sana antar Aina? 7 years. 7 years. Yes. Khalas Masjid Nabawi? Awal Masjid Nabawi? Awal Masjid Nabawi. Oh, antara Saudi bas Masjid Nabawi? Nabawi. Alhamdulillah. 7 years. Alhamdulillah. Working in Saudi? Madinah, Haram. Antar fan Pakistan? Pakistan. Oh, Pakistan. From Pakistan. From Pakistan. Fan? Yes. Fan? Pathan. Ha? Pathan. Peshawar, Kuwait. Oh, anda maafi maklum. Kuais? Sim-sim dari Imran Khan. Oh, sim-sim Imran Khan. Okey. Sambil-sambil kita menunggu solat Jumaat, kita bersembang-sembang dengan sahabat kita. Jarak tak boleh cakap dekat-dekat. Kita ada peraturan yang perlu diikuti. Dia berada berdekatan dengan kampung Imran Khan. Nama dia Roshan. Dah bekerja 7 tahun di Masjid Nabawi saja. Memang sampai-sampai di Arab Saudi, memang itulah pekerjaan dia. Nanti kita akan tanya
lebih lanjut. Baju biru ni kita tengok macam mana. Tapi sebenarnya kita tak boleh bersembang kuat sangat, sebabkan kalau kita bersembang kuat, ramai yang akan melihat kita. Tengok, ramai yang bertanya jalan dekat dia. Alhamdulillah. Masih war kali ni, war kali. Okey. Ana, do raudah. Bro. Belal. Lah ni. Ada jemaah Nisa. Jemaah Nisa. Ayuh. Bancik betul-betul berada di pintu raudah, eh. Kunci raudah. Okey. Okey, kita akan stop sekejap. Allah. Sebenarnya banyak juga yang banci sembangkan dengan Roshan tadi, tapi disebabkan permintaan beliau untuk
privacy kan, PNC lah dia panggil. Tapi tak apa, insyaAllah sebab dia pun dah subscribe channel Bancik. Tapi sebenarnya bukan kerana dia subscribe, Bancik menghormati jika ada yang ingin berkongsi boleh berkongsi, tapi ada yang tidak ingin berkongsi. Okay, beginilah suasana selepas solat Jumaat. Bancik akan kehadapankan kamera, jom kita jalan sama-sama. Bancik rasakan cukuplah sekadar vlog kali ini. InsyaAllah Bancik akan membawa info-info terkini ataupun yang terbaru di Kota Mekah ataupun Madinah selagi Bancik berada berpeluang masih menjejakkan kaki di sini. Tetapi Bancik perlukan sokongan daripada anda semua. Tekanlah button subscribe jika belum. Tekan button notification untuk dapatkan berita terkini. Tekan button ataupun butang loceng. Selepas tekan subscribe tu ada je button loceng. Lepas tu komen-komen, dan satu lagi yang paling penting, sebar-sebarkan vlog Bancik ini supaya ramai lagi yang dapat manfaat bersama. InsyaAllah. Jom kita salam kerinduan daripada Bancik Live. Bancik akhiri. InsyaAllah kita akan berjumpa di vlog yang akan datang. Okay, Bancik tunjukkan sedikit suasana di luar. Lepas tu Bancik akan stop. InsyaAllah. Beginilah suasananya. Jom jalan. Tempat check temperature. Masuk. Dia akan check temperature semua menggunakan teknologi terkini. Cuaca di luar agak panas, tapi tak adalah panas mana. Alhamdulillah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di episod ataupun di vlog yang akan datang.